sebenarnya Miki untuk separuh akhir. Jadi Miki apa yang akan dia lakukan? Ya, sudah tentu kita bermain di home di hadapan rakyat negeri Terengganu. Ribuan penyokong akan datang esok. Saya tak nak kecewakan penyokong Terengganu. Apa yang saya boleh katakan, peluang ini dah datang kepada kita bergolek, kita kena ambil sebaik mungkin lah. Miki ada skor gol masa lawan Selangor yang juga super. Yeah. Adakah akan buat lagi keajaiban? Ya, saya berharap begitu. Saya dapat membantu pasukan saya sendiri, pasukan Terengganu. Tidak mengira saya menjadikan gol ataupun tidak. Apa yang penting, pasukan saya layak ke final. Okay, Miki dah tahu game separuh akhir ini besar sebab kalau ke final, mungkin kalau menang akan jadi tiket ke AFC Cup. So, apa motivasi Miki dan player-player lain ataupun coach untuk tim Terengganu esok? Ya, sudah ingin memang... Saya sebagai pemain, harapan kita sebagai semua pemain ingin berada dalam pentas final dan ingin mengambil cup itulah. Pada saya, walaupun saya sudah berada satu PLFA, ini adalah satu peluang yang lebih baik untuk saya bermain sendiri, dapat merasai suasana itu sendiri. Berbeza pada saya dengan Pahang dulu, saya hanya menjadi pemain gantian masuk ketika menentang Selangor dan saya dapat PLFA itu, tapi kurang manis lah. Kalau saya bermain sendiri dan kita dapat cup itu yang memori yang lebih indah untuk saya. Kita tahu mungkin esok saya rasa hampir full house, tiket pun dah habis terjual. Ada tak fans beri kata-kata pada Miki juga untuk game esok ni? Sebab saya rasa fans Terengganu memang letak expectation untuk ke final. Ya, memang sudah tentu dia orang semua ada yang DM, ada yang mesej, ada yang call, ada yang tanya tiket kan. Tapi kita sebagai player, Saya gembira dengan benda tu semua. Saya dia orang mendoakan kejayaan pasukan kita, pasukan Terengganu untuk melayakkan diri ke final lah. So, jangkaan Miki, adakah boleh fix 90 minit ataupun mengherat ke penalti ke macam mana? Bila perlawanan kalah mati ni, bila sudah tentu kedua-dua pasukan berhati-hati. Takut membuat kesilapan yang mudah. Pada saya, 90 minit itu adalah lebih baik lah. Kan. Okay, Miki, kita tahu walaupun terlalu awal start silap saya, Miki berbaki kontrak tahun ni last. Jika kalau Terengganu menang dan layak ke AFC, adakah Miki akan berfikiran untuk maybe untuk stay lagi Terengganu ke mana tahu? Sekarang boleh katakan ada 3 bulan, 4 bulan lagi sebelum kontrak saya tamat. Saya tidak berbuat fikiran lagi. Apa yang penting, saya ingin menghabiskan kontrak saya dengan Terengganu dulu. Menang atau kalah, champion ataupun tidak, itu terpulang pada saya. Kita kata semangat Miki kepada fan Terengganu yang penuh sebenarnya. Ya, yeah, saya berharap semua fan-fan Terengganu dapat memberikan satu sorakan yang luar biasa. Saya boleh jangkakan pada malam esok adalah seperti final yang betul lah, kan? Final yang betul yang kita inginkan. Selangor dengan Terengganu bukan perlawanan yang mudah. Kedua-dua pasukan bagus, ada kelebihan masing-masing. Apa yang saya boleh katakan, kalau saya menjaringkan gol, saya tak dapat gambarkan macam mana keadaan tu. Thank you, Miki. Okay. Good luck. Okay.